kembali lagi di channel Donya Kela. Sekarang Kela berada di Jembatan Barelang. Sekarang Kela mau menuju ke Pantai Glory. Sebelumnya kita singgah ke Jembatan Barelang dulu ya. Lihat teman-teman, ada kapal. Teman-teman, sekarang kita menuju ke Pantai Glory-nya. Let's go. Salah satu destinasi pantai yang lagi hits di Batam saat ini adalah Pantai Glory Melur. Lokasinya berada di Barelang, persisnya setelah Jembatan 5 Barelang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Begitu kita memasuki area Glory Melur, kita akan melihat villa yang bernama Delmora. Yuk kita lihat lokasinya teman-teman. Delmora The Villa ini mempunyai desain kamar yang cukup menarik dan bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang ingin menginap dengan view pantai, yang lokasinya tepat berada di Glory Melur. Teman-teman, yuk kita ke Pantai Glory Melurnya lagi. Let's go! Selain memiliki area yang luas dan bersih, pantai ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas serta wahana permainan yang sangat banyak. Antara lain ada ATV, banana boat, jet ski, dan perahu untuk mengelilingi Pantai Glory Melur. Pantai Glory Melur ini adalah destinasi wisata yang wajib dikunjungi karena pantai ini dikonsep bergaya resort dengan pemandangan laut yang sangat indah, air laut yang biru dan bersih, serta hamparan pasir yang membentang luas, yang tentunya membuat pengunjung dan anak-anak puas bermain di sini. Selain itu, tiket masuknya yang juga terjangkau yaitu Rp15.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Bagi teman-teman yang lupa membawa tikar atau peralatan lainnya, tidak perlu khawatir karena di sini menyediakan tempat penyewaan tikar, payung, tenda, dan gazebo. Seru sekali teman-teman, Kela membuat sumur bersama adik. Bersantai di bawah payung dan melihat indahnya lautan menjadikan liburan Kela semakin berkesan. Masya Allah, indah sekali ya pantainya teman-teman. Dan ini adalah perahu untuk mengelilingi pantai ini. Untuk dewasa Rp20.000 per orang dan anak-anak Rp10.000 per orang. Nanti Kela juga mau coba loh.
Selain itu juga ada sewa banana boat, jet ski, dan pelampung. Teman-teman tinggal pilih wahana yang mau dimainkan. Yuk sekarang kita lihat keseruan orang bermain banana boat. Ada yang bermain jet ski juga teman-teman. Dengan banyaknya wahana air ini, menjadikan pantai ini semakin banyak diminati dan dikunjungi. Terutama di waktu weekend, pantai ini sangat banyak dikunjungi loh teman-teman. Wah, sekarang Kela naik perahu untuk mengelilingi pantai ini. Teman-teman bisa melihat keseruan Kela menaiki perahu ini di video selanjutnya ya. Ternyata pantainya sangat indah dilihat dari tengah laut ini. Adik Kela senang sekali mandi berenang dengan ayah. Pantai ini tidak memiliki ombak yang besar. Ombaknya yang kecil dan tenang menjadikan anak-anak aman untuk bermain dan berenang. Tentunya tetap dalam pengawasan orang tua ya. Yuk teman-teman kita lihat ada fasilitas apa aja di pantai ini. Selain menyediakan sewa payung dan tenda, juga terdapat beberapa spot foto. Juga ada ayunan untuk bersantai yang langsung view-nya ke laut. Di sini juga terdapat gazebo yang bisa disewa. Selain itu juga tersedia minibar untuk menikmati berbagai jenis minuman.
Juga ada panggung untuk berbagai acara. Juga ada gazebo yang lebih luas untuk acara family gathering. Yang tak kalah menariknya juga ada restoran loh teman-teman. Di samping musola juga terdapat toilet dengan lukisan yang sangat menarik. Ternyata juga ada minimarket loh teman-teman. Yuk kita naik ke atasnya untuk melihat pemandangan yang lebih indah. Dari sini terlihat banyak mobil pengunjung yang datang ke sini. Gimana teman-teman, sangat indah kan pantai Glory Melur ini? Jangan lupa ke wisata pantai ini ya bersama keluarga dan orang tercinta. Teman-teman, sampai di sini dulu video Kela. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube Dunia Kela ya. Dadah. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah mensupport channel Dunia Kela ini ya. Dan saksikan video terbaru dari Kela ya. Dadah.